suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Kreasi seni Sisingaan meriahkan pelepasan dan kenaikan kelas SDN Pucung 3. Global Rise TV Karawang. Pelepasan murid kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 SDN Pucung 3, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dimeriahkan dengan acara penampilan kreasi Sisingaan, kreasi seni Sunda, juga kreasi seni Sumatera dan Jawa Tengah, Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut kreasi-kreasi seni dari suku Batak juga ikut dilibatkan, yang kebetulan di SDN Pucung 3, 10% murid asal Pulau Sumatera ikut meriahkan, juga acara pelepasan dan kenaikan kelas dalam tema berprestasi karena berbudaya. Kepala Sekolah SDN Pucung 3 Iwahirana SPD mengatakan, kenaikan kelas dan pelepasan dengan tema, berprestasi karena berbudaya, dalam kegiatan pelepasan pada hari ini menampilkan beberapa kreasi seni, yang betul-betul mencintai sejak dini, dan mencintai melestarikan budaya kita. Kami pihak sekolah serta masyarakat setempat mengadakan acara perpisahan, selain sebagai apresiasi kepada siswa kelas 6 yang telah lulus, acara ini juga dilakukan untuk mendorong masyarakat agar peduli terhadap pendidikan, terutama dalam mensukseskan program wajib belajar, ungkapnya. Global Rise TV Karawang, Asikin Sutiwan dan Edi Priyanto mengabarkan. Wa barakatuh. Bu, kedengeran nggak bu? Kalau ada yang salam wajib dibalas. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang membalas salam saya utangnya lunas dan bisa naik haji. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di sekolah di mana tempat putra-putri kita belajar, tempat putra-putri kita menimba ilmu, yang mudah-mudahan datangnya Bapak Ibu semua ke sini menjadikan suatu kegembiraan atau barokah buat kita semua. Yang kami hormati mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Pucung Pak Haji Rahmat, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Pucung 3, yang kami hormati para sponsor dari pihak perusahaan dan juga rumah sakit yang mewakili, dan juga Bapak Ibu semua hadirin yang sudah hadir dalam acara ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah meliput kegiatan ini. Ini adalah Pucung 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa umuru wadu wa ala rizki wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Indra yang punya wilayah Bapak Indra. Selamat datang. Kemudian Kalifah Pak sampaikan salam hormat juga kepada jajaran di Komite Pendidik yang pada kesempatan pada hari ini diwakili oleh kami. Kemudian ada Ketua Komite SDN juga yang dihormati, perwakilan dari Rumah Sakit Hija yang dihormati atau pengasuhan. Ada pula ini Ibu Kepala Sekolah Umi ya, Bu Haja Umi, yang mungkin ekstraordinari yang apa hormati,
ya, bapak dokter juga yang mewakili juga, alhamdulillah semuanya. Teman-teman guru ya yang bapak banggakan, juga teman-teman peps yang bapak banggakan, putra putri apa yang bapak banggakan dan harapkan, semuanya para orang tua yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga semuanya pada kesempatan pagi hari ini ya diberikan barokah saat ini, besok, lusa dan nanti. Baik, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut taat kepada Nabi sallallahu itu. Orang tua, Pak Lurah juga perlu Abah sampaikan ya. Kita tampilan kegiatan perpisahan dan kenaikan kelas ini LPDL lain daripada yang lain ya. Ada tampilan rampah kendang, ada tampilan odong-odong dan lainnya. Ini mencirikan khas. Ini adalah ciri dari bahwa sekolah Pucung 3 ini adalah sekolah penggerak angkatan yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sendiri, lalu sendiri anda, lalu berkata di sini yang kau kali dengan ketika ada orang orang yang mana lagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pucung 3, beliau sekaligus merangkap Ketua KJRI Kota Baru, alhamdulillah mengundang saya hari ini. Juga yang terhormat Kepala Kutip dari Kota Baru juga hadir, alhamdulillah. Juga teman sekaligus saudara saya Bapak Guru Ujan yang saya hormati, beliau sekarang jadi kepala sekolah di Jomin ya, Jomin alhamdulillah Rawamas. Juga teman-teman media yang alhamdulillah hadir untuk meliput acara ini, semoga semua kita mendapat keberkahan, amin Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu Guru, kami haturkan terima kasih selama ini telah mendidik anak-anak kami di Pucung 3 ini, yang alhamdulillah kalau kita dapat kita melihat sendiri atau mungkin di media juga banyak prestasi yang diraih oleh Pucung 3, dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Thank you.
sekang seter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan gue lah udah. Cium tangan lah. Mana lu? Masih enggak ya? Suara Kebenaran Publik, Breaking News. Global Rise TV.